MasterChef Indonesia Season 10 segera. Puas Lorin, udah ngancurin hidup gue. Kenapa Giska? Gak usah munafik, Ren. Jadi ini alasan lo selama ini temenan deket sama gue. Itu kalau mau nembak perempuan biasanya tuh sukanya yang anti-mentory. Exactly. Yes. Apa tadi? Exactly. Yes. Yes. Tapi gak kayak gini. Ini kayak mau acara 17 Agustusan tau gak? Ya. Aduh, Rinky, udah lo gak usah banyak alasan ya. Pokoknya pas Karin datang lo langsung door. Yes. Dor, gue sih sebenarnya ya lebih suka tuh yang biasa-biasa aja, yang lebih smooth gitu loh prosesnya. Jadi itu jadi lebih enak, paham kan? Ki, kalau emang beneran suka ya sama Karin, lo buktiin dong, lo tunjukin kalau lo emang rela ngelakuin semua ini buat dia, ya nggak? Betul. Jangan-jangan lo malu ya? Hah? Ya ampun Rifki, Attila ganteng pratama. Sejak kapan lo punya rasa malu, gue tanya? Lo tahu. Ya udah, makanya lakuin aja, nggak usah banyak komen. Ya udah ya, yuk. Gimana? Gimana? Dak dik duk. Giska, why were here? Bapak lihat Karin nggak? Kamu modus ya? Sosokan nyariin Karin padahal yang dicari Rifki. I'm sorry. Saya belum lihat Karin dari tadi. Makasih Pak. Wait. Everything is okay? Kenapa Giska begitu ya? Mudah-mudahan aja semuanya baik-baik aja. Gue gak pernah nyangka kalau ternyata orang yang gue cari ada di depan mata gue. Jadi gini. Jadi ternyata kalau waktu bokap nikahin nyokap gue, itu bokap masih berstatus sebagai suami orang. Dan ya bisa dibilang nyokap gue itu perebut suami orang dan perusak rumah tangga orang lain. Selama ini Karin sama ibunya pasti udah tahu kalau gue anaknya almarhum papi. Anak dari keluarga yang dihancurin sama ibunya Karin. Dan gue yakin kebaikan Karin dan ibunya ke gue juga cuma omong kosong, palsu. Mereka pasti pengen nutupin kebusukan mereka dari gue. Misi, ada yang lihat Karin anak Ilkom dulu enggak? Kayaknya di kantin deh, gue denger-denger geng kabel pada mau menraktir anak-anak makan gratis di kantin. Makasih ya. Oke. Makan gratis? Coba tolong jelasin sama gue, kenapa jadi makan gratis? Gini, Bapak Pendengar. Katorang terpaksa ngelakuin ini semua karena katorang ini gak ada cara lain lagi selain memboking satu kantin ini. Astaga. Ya? Iya. Dan Nadif melakukan itu, kita semua melakukan itu ya demi apa kalau bukan untuk kelancaran keberlangsungannya lu, Dor, Nona Karin. Iya.
Iya, tapi maksud gua ini belum apa-apa. Kalian udah bikin gua boncos duluan. Ini kalian ngerjain gua apa serius sih? Serius lah. Iya. Serius. Lagi, lo boleh deh potong honor manggung kita ya? Iya. Oh bener, yakin? Yakin lah, Ki. Bener ya? Iya. Bener ya, mamanya ikhlas ya? Ikhlas. Ya udah kalau kayak gitu clear. Ayo. Apa? Main. Ada dompet gue. Rasanya tadi udah gue masukin tas deh. Masa ketinggalan di rumah sih? Halo Bu. Maaf banget. Karin boleh minta tolong gak? Kayaknya dompet Karin ketinggalan deh Bu di kamar Karin. Ibu boleh tolong cekin ya Bu? Boleh kan? Soalnya tadi seinget Karin kan udah masukin tas, cuman Karin lupa. Iya, Bu. Gimana, ada gak, Bu? Hah? Gak ada. Yaudah, deh. Kasih ya, Bu. Gak ada. Gimana ya? Yaudah, kalau gitu ngapain gue ke kantin? Ntar gue gak bisa jajan. Masa gue kelas pun? Ntar aja deh ngasih tahu tugasnya waktu udah di kelas. Karin! Kok lu gak jadi ke kantin sih? Kenapa emang? Ada yang lagi bagi-bagi makanan gratis. Traktirannya cuma untuk 50 orang pertama. Oh ya? Iya, seriusan. Makanya cepetan ke kantin. Oke, thank you ya. Hai, Karin! Hai! Sini, tasnya gue pegang. Iya. Ini ada apa? Ada acara ulang tahun? Udah, Nona. Tenang aja. Santai. Berdiri di sini. Nah, ih, cantiknya. Hai.
udah ngancurin hidup gue. Kenapa Gisa? Gak usah munafik, Ren. Jadi ini alasan lo selama ini temenan deket sama gue buat ngancurin kehidupan gue, iya. Maksud lo apa ya? Gue gak ngerti lo kenapa. Are you okay? Lo nanyain, am I okay? Are you okay? Lo sama nyokap lo udah ngerenggut kebahagiaan gue dan nyokap gue, Rin. Jadi selama ini lo dan nyokap lo yang bikin gue dan nyokap gue menderita. Gue ngerti sih sekarang kenapa lo baik-baikin gue buat nutupin semua kesalahan lo dan nyokap lo, kan? Gak usah pura-pura gak tahu, Rin. Malu ya? Depan banyak orang. Lo dan nyokap lo yang bikin gue dan nyokap gue hancur, Rin. Ternyata selama ini nyokap lo yang ngerebut almarhum bokap gue dari nyokap dan gue. Sampai-sampai bokap gue rela ninggalin keluarganya supaya bisa nikahin nyokap lo. Lo sama nyokap lo bener-bener gak tahu malu ya, Rin? Masih bisa hidup tenang di atas penderitaan gue dan nyokap gue. Lo tahu kan, gue dan nyokap gue udah bertahun-tahun hubungan yang gak baik. Ternyata orangnya selama ini di depan mata gue. Malu, Rin. Udah stop rekam, matiin. Hei, stop rekam. Karin, lo gak apa-apa, Karin.